Halo Sobat BMKG, kembali berjumpa dengan saya Hifdiawan dalam tayangan informasi perakiran cuaca. Hari ini kembali akan disampaikan update informasi perakiran cuaca yang berlaku hari Selasa, 29 Juni 2021. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, dan wilayah Lampung. Potensi serupa juga terdapat hampir di seluruh wilayah Kalimantan dan Jawa, kecuali wilayah Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan wilayah DKI Yogyakarta. Untuk lokasi lainnya terdapat di wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan wilayah Papua. Untuk potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan wilayah Bali. Sedangkan potensi angin kencang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan perakiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Demikian update informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk mendukung aktivitas Sobat BMKG sekalian. Informasi selengkapnya Sobat BMKG dapat mengunjungi halaman resmi kami di www.bmkg.go.id atau dengan memfollow akun media sosial kami di Info BMKG. Informasi terkini juga tersedia di aplikasi Info BMKG yang ada di Play Store dan juga App Store. Atau Sobat BMKG dapat menghubungi call center kami di 196. Tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih dan sampai jumpa.